Hai, anda bersama kami di Amans. Sekiranya anda sedang mencari peranti kelas pertengahan yang dijual pada harga bajet bawah RM1,000, sudah semestinya Oppo A91 telah tersenarai, bukan? Video kali ini kami akan ulas mengenai peranti ini, adakah ianya berbaloi untuk anda miliki di bawah harga RM1,000. Apa yang kami boleh puji terlebih dahulu adalah kadar tindak balas skrin yang pantas membuatkan peranti ini antara kegemaran kami untuk peranti kelas pertengahan walaupun kami sudah biasa dengan peranti mercur di tangan sentiasa. Ini membuatkan segala pergerakan sentuhan terasa amat baik walaupun sudah digunakan dalam jangka masa lebih kurang 2 minggu. Skrin yang berada dalam keadaan yang selesa apabila bercakap tentang keterangan skrin apabila anda menggunakannya di luar. Takut yang berada di bahagian atas pula tidak akan anda hiraukan setelah lama gunakannya. Secara automatik, mata anda akan selesa dengannya, terutamanya kalau mengharapkan imbasan wajah. Sama juga dengan bingkai tebal di bahagian dagu peranti. Resolusi skrinnya pula adalah Full HD Plus, jadi untuk melihat sebarang keringan pada resolusi ini tidak mendatangkan masalah sangat pada kami. Kualiti skrin pula adalah baik, tidak terdapat sebarang perubahan warna walaupun pada sudut yang berlainan dan mengekalkan keterangan skrin yang konsisten. Masih lagi menjalankan ColorOS 6 namun tidak bermakna ianya tidak bagus. Sama juga versi Androidnya iaitu Android 9. Kami kurang pasti bila ia akan dapat kemaskini baru. RAM sebesar 8GB ini juga membantu lakukan segala multi tugasan yang kami mahukan. Adakah terdapat lengah masa anda tanya? Ya, memang akan ada tetapi tidak sampai membuatkan aplikasi tersebut crash dan sebagainya. Buat masa ini, kami masih boleh bertolak ansur dan bukan pada tahap yang sangat kritikal untuk dikritik. ColorOS juga menyediakan satu tab ataupun boleh dikatakan quick tabs yang membolehkan anda merekod skrin, mengambil tangkapan skrin ataupun screenshot. Tambahan lagi aplikasi kegemaran anda supaya tidak perlu pergi kepada laman utama untuk mengakses aplikasi harian. Amat mudah untuk setkan aplikasi pilihan sendiri, seberapa banyak yang anda mahu. Tidak seperti quick setting yang terdapat pada talam notifikasi sahaja. Bukan itu sahaja yang anda akan dapat. Oppo turut menyediakan banyak bloatware yang anda boleh dan tidak boleh memadam aplikasi yang disediakan walaupun anda tidak memerlukannya. Jelas sekali. Jadi untuk itu, sediakan satu file untuk letak kesemua aplikasi yang tidak anda guna ke dalam file tersebut supaya tidak membuatkan laman utama nampak tidak teratur. Apa yang menarik minat kami adalah kamera yang digunapakai oleh Oppo yang menyediakan pelbagai jenis kamera daripada 48MP beresolusi tinggi sehinggalah seluas-luas mata memandang iaitu ultrawide. Hasil gambar yang cantik, warna yang diberikan di sini memuaskan pada pandangan kami walaupun mengambil gambaran sekitar kawasan sahaja masih lagi rasa berpuas hati. Portrait yang dapat mengesan hujung-hujung bucu tidak menampakkan garis yang agresif dan pelik sama juga seperti mode makro dan ultra lebar. Untuk pengetahuan anda, ultra lebar dan makro adalah sensor yang sama. Jadi bucu yang nampak sedikit soft namun sudah dijangkakan untuk model seperti ini. Tiada masalah focusing yang lambat kecuali ketika mode makro yang sedikit sukar apabila berada di jarak yang dekat. Beauty mode, kamera depan masih lagi ada dan kami tinggalkan gambarnya di sini untuk anda menilai sendiri. Walau bagaimanapun, pada keterangan yang cerah, okey sahaja bagi kami. Namun seperti anda lihat sendiri, kulit saya nampak sedikit soft dan pudar berbanding realiti. Oleh kerana ia menggunakan chip pemprosesan MediaTek Helio P70, kami telah mencuba untuk bermain permuah menggunakan peranti ini dan hasilnya adalah anda akan terus mendapat FPS yang agak konsisten. Tidak ada sebarang drop of frame yang nyata yang akan menjejaskan permainan ataupun prestasi anda sebagai seorang pemain. Tindak balas skrin juga sama seperti awal video kami ceritakan. Sangat responsif, memudahkan setiap pergerakan anda semasa bermain melainkan anda panik semasa bersemuka dengan pihak musuh. Maka ia tidak dapat diselamatkan. Bagaimana pula dengan suhu ketika bermain? Helio P70 dapat memberi kuasa yang konsisten tanpa isu memanas yang serius. Tidak kira apa tugasan yang anda berikan, ini adalah berita baik untuk Oppo. Bateri 4000mAh boleh bertahan sepanjang hari selama 6 jam SOT. Tetapi semasa kami menggunakannya, tidak dapat mengaktifkan mode malam. Nampak gayanya Oppo A91 tidak menyertakannya walaupun menggunakan skrin sejenis AMOLED. Harap selepas menerima kemaskini, fungsi ini akan hadir kerana ia sangat membantu melihat skrin di waktu malam dan lebih menjimatkan bateri. Pembesar suara secara mono di bahagian bawah agak kuat pada pendapat kami, namun itu sahaja pujian yang dapat kami berikan di bahagian ini dan mengekalkan 3.5mm bicara audio.
Walaupun tidak menyertakan mod malam untuk digunakan bersama skrin AMOLED, Oppo masih waras kerana menyertakan pengimbas cap jari di bawah skrin. Sekurang-kurangnya ada sesuatu yang Oppo buat dengan kombinasi hardware yang betul. Namun seperti biasa, imbasan wajah dan imbasan cap jari boleh digunakan bersama bagi mengetatkan lagi sekuriti peranti. Tetapi kami masih dapat menyakuci peranti seperti biasa walaupun tidak mengimbas cap jari ataupun imbasan muka salah satu. Fungsi ini lebih kurang sama seperti yang ada pada peranti Samsung terlebih dahulu. Jadi tuntasnya selepas menggunakan Oppo A91 adalah memenuhi segala kriteria yang patut ada sebagai peranti kelasnya. Kelebihan Oppo A91 adalah dapat meletakkan skrin AMOLED dengan pengimbas cap jari di bawah skrin dan menggunakan setoran dalaman UFS 2.1 walaupun hanya menggunakan chip pemproses Helio P70 sahaja. Harga yang ditawarkan pula adalah RM999 dengan RAM sebesar 8GB. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.